elok. So jumpa lagi. Prun. Eh, ini apa ni? Dah. Dah on eh? Dah on dah. Okay, you guys dah on ni. Bye-bye. Okay, dah on dah. Belum. Situ. Tak ada, you tak nampak. Dia test tak ada. Kita tengok situ. Tak ada. Dia tengah loading. So, tak boleh kita nak tukar nombor. Tapi you ada dia. Suara tu lah. Dekat situ nampak lah. Dah nampak dah. Terus dia dah cakap apa-apa. Kita nak kena cakap. Tapi video slow. Finally dah masuk orang buka. Oh, tu, eh, kalau nampak kita orang cakap yes. Cakap yes. Say yes. Haa, saya letak yes. Yay. Tapi dia dengar suara. Okay, kita start dengan soalan. Wow. Tak boleh tengok dia orang. Dah gila bapa kita pula kepada kita. Ini kan question? Dan dia Amal akan tanya, dia jawab tu. Alright. Dah sekarang dah okay. So, masa mula-mula dapat tawaran berlakon ni. So you guys tahu tak yang you guys akan berlakon bersama-sama? Macam mula-mula first dapat tu tak tahu lagi lah siapa pelakon dia. Tapi dah dapat skrip tu. Saya pilih cerita ni sebab Nelly tau. Saya pun pilih sebab saya pelakon Hollywood. Sebab Nelly, tujuh nyawa tu. So, saya kata, wah, ini nama besar ni. Saya pun berlaku sebab ada Hollywood. Yelah, ya. Saya terbabit dalam cerita ni. Kalau tak ada, topik dah. Cakap dah betul-betul. Dapat tahu hari nervous lah pelakon Hollywood ni. Bolehlah. Wah. Berkurang nyawa kan? So, nampak tak diorang? Hai. Hai. Hai, Nora Brunei. Lepas tu... Ada yang daripada India tak? Zimbabwe ke? Ada di sini Brunei, Singapore and of course Malaysia. Diorang dengar ke? Diorang dengar. Ada orang tanya mana-mana. Ada orang tanya mana-mana. Hari ini kira ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak? Ada yang bapak dia yang meninggal dulu. Okey, soalan untuk Arif. Soalan untuk Arif. Ada orang tanya, boleh tak tambah kuota berlakon drama bersiri? Siapa? Ada orang tanyalah. Siapa? Nelly? Arif. Oh, saya untuk tahun ni saya rasa ini drama terakhir saya. Kalau ada rezeki mungkin tak nak dapat. Kalau tiga-tiga lah, bagi percayaan lagi. Okay, Nelly mungkin ada perancangan drama dalam TV3 lepas ni? Tak tahu lah, dia sudah boleh ketat. Banyak job ni. Belum pasti mana yang baru lagi tapi insyaAllah akan datang. Okay, ada orang nak tanya nak pastilah. Haril ni kat luar sama tak macam Izaril? Saya dah agak lah soalan ni mesti akan. Biar saya jawab lah kan pandangan soalan ni. Dia siap mention charming, caring, romantic. Soft spoken. Soft spoken tu dia. Charming tu kita boleh nampak dia macam ni. Lepas tu orang kata kalau dia cuma tambah sikit lah, poyo. Poyo tambah poyo. Semua tu sedang gegap tambah poyo. Itulah dia. Tapi kebanyakan semua yang sama. So cara cakap lembut apa semua tu memang. Bukan lembut macam ni eh? Bukan lembut macam tu tapi soft spoken. Arif boleh komen buat adakah Nelly macam Jana? Semestinya yes. Cuma ada cuma dia tu. Cumanya Nelly dekat luar lagi cantik lah. Oh. Kalau dekat sini kadang tak dapat. Tapi cantik tapi dekat real lagi dapat cantik. Dan kadang-kadang cakap orang pandangan dia lain-lain, kadang tengok dalam TV nampak lain. Bila live nampak lain. Kalau tengok betul-betul cantik, cuba live. Jadi pandai masak tapi bagi dia nasi goreng tu paling tak pandai. Kono tak pandai masak. Dia sebenarnya dia daripada kampung. So dia pandai masak. Kono je macam tak pandai. Rela pun dia pandai masak. Yelah, selalu jangan cik makan kan. Soalan lagi, dah ada tawaran untuk collaborate lagi tak? Tahun ni.
Ada ke orang kat luar nak gandingkan lagi? Nak kat MK. Mampu ke? Ha, mampu ke tak mampu lah. InsyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah. Vote lah untuk kami gandingkan sama. Mungkin lepas ni adaptasi novel mungkin. Sebab kalau novel, dia orang dah tahu tau ending dia macam mana. Kalau macam cerita yang buat sendiri, dia orang tak tahu. Ya, dia orang cakap nak mata dan bibi Aril. Bagi sikit Aril. Mata. Mata dan bibi Aril. Nak mata dan bibi Aril. Nak mata. Siapa dulu dia ni? Leia Tayam. So nak kena buat pembedahan? Tak nak gigi Aril. Selingan. Eh, dia orang ni spot tak apa yang kita cakap? Jadi kat sini. Hai Nurul Ajira. Hai Fazril Huzaini. Hai Amin Lulul. Udah lebih 93. Sudah tak nasi goreng. Sebenarnya kita shooting cerita tu masak nasi goreng tu semua kita tengah bulan puasa. So kalau nampak cuak-cuak hari kau kena makan kau kena semua cabaran lah sebenarnya. Ha, sebab tapi perempuan dia cuti. Sorry. Alamak, tercerita pula. Sehari saling dia berguna makan tu tak makan kumpulan minum tu semua dia tak minum. Cabaran paling utama ialah jerebu kan? Haa, jerebu. Kita kena sukin jerebu dengan bulan puasa, dengan tengkat syuk kat outdoor apa semua, kat sawah apa semua, jatuh boleh lari. Gigit bajat. Bijat. Pacat. Pacat. Bijat. Bijat. Bijat tu kat katil lah. Oh, ya ke? Memanglah kita ada kat katil ada bijat pun. Siapa tak kata tidur? Ada kita. Nampaklah. Tapi terlambat sini masa kan. Bila atas Singapura? Ada jawab. Bila nak atas Singapura? Tunggulah renew pasport dulu. Cepat ada renew ni. Sekarang pasport dah renew lagi. Hai Zura Imani. Boleh tak say Nelly? Tulis Nelly. Ayah, sampai lah. Trending kat Twitter. Permintaan ni, please. Okay. Tadi. Mana Amah? Lagi soalan Amah. Nah, mana tukang punya soalan ni? Korang ada soalan tadi lah. Senang tak syuting dengan Airin? Macam dah tanya je tadi dekat oh, hari-hari ni. Oh itu mana tahu orang tak tengok. Okay. Shooting Airin senang. Mana yang orang tak tahu pasal shooting Airin? Okay, sekejap. Cabaran buat scene ni. Oh, kita orang banyak gelai. Tapi kan nak. Yang paling biasa, sekarang tak sengaja kita orang pakai baju sama. Oh, stick. Bukan macam tu. Episode 20 je. Okay. Okay, kita orang cerita yes, kita malam pertama ya. Ah, jadi misteri kita orang pecah tanah. Pecah tanah. Eh, kau ni. Okey. Kita forum. Tak, masa first kita orang shoot tu kita tak pasti tak tahu pun yang pakai baju purple, dia pakai baju kebetulan. Lepas tu cerita memang dia tak pernah orang kata buat benda terpatut sekali kena. Tapi yang paling best kan. Paling best kan Nelly. Siap. Sediakan lilin ni. Nak buat apa? Untuk meromantik. Kita orang macam banyak step lah kita orang buat. First kita orang ke penari cakap aku kan tarik kat pintu ada nampak sini kan. Sebenarnya banyak perubahan di set kan. Banyak perubahan dialog. Ari lagi over. Dia cakap apa tau? Apa kata kita ending situ? Saya atas ngeri dia macam mana? Memang dia cakap tak, dia cakap apa tau? Apa kata ending situ? Saya tolak ngeri ke bawah. Kan? Sorry kalau suara saya kurang jelas hari ini sebab tak baik lagi saya boh. Batuk. Ni pun cover. Ni ada orang buat lah. Haa, tengok. I request ada orang buat. Ada cantik jam tangan tu. Ni jam konti lah. Lihat baju macam terdantar dekat sekarang. Actually jam ni I beli dekat orang negara. Dan pembagian seseorang yang dah tak ada. Macam mana?
Sekejap, Halim. Saya, banyak orang confuse saya ni orang luar. Sebenarnya saya orang. Saya berasal daripada kampung Sungai Keluar, Peringit, Bahan Johor. Bukan Keluar. Okey, tak jadi. Okey. Tapi, dia kena start dengan start. Dia tanya, macam mana syuting ada Amia? Kedik tu. Oh, excited. Damia memberikan mood yang paling terbaik. Apa dia buat? Itu memang dia dah start. Well, actually, Damia memang manja macam tu lah. Dia luar dia sebab baik orangnya, tapi dia cakap dia lagi selesa buat watak-watak jahat. Sebab dia pun nak watak macam tu pun kena dengan apa kau buat kan, apa macam natural. Sebenarnya bila orang benci dengan dia, bermakna dia berjaya. Dan kan semua orang tahu boleh terima bila orang maki-maki kita. Dan, tapi dia jenis yang cool je. Lepas tu scene yang saya si vacuum, kau ingat tak si vacuum yang kesila ada kata lah saya melayang. Actually dalam cerita ni bukan saya ni mudah jatuh. Tapi sebab kan dia besar. Watak tu sendiri yang takkan membalas pun tindakan. Dia main dengan watak lembut yang takkan kau tolak pun dia macam kacau-kacau. Tapi tapi rasanya scene yang paling ganas tu yang masa tu kata logo dia. Pukul macam betul-betul pukul lah masa tu. Nampak tanya dia lah pukul ke tak. Sebenarnya dia pernah tampak saya betul tau. Jawab yang tuan kuasa tu tak sengaja kita. Terus, okay dia dah tampak and then okay teruskan sampai habis. Lepas tu dah habis dia minta maaf. Saya rasa okay lah kalau itu yang tak bukan, sorry lari tak. Bukan, sumpah tak macam ni. Sorry nak lari lah. Bukan, masa tu tengah rehearsal. Rehearsal elok je kita main swing-swing. Dan syuting tu pop-pop tersepak betul-betul. Dia pun muka terkejut, dia nak tergelak tapi dia macam dia pun nak tergelak tapi tak cover. Maksudnya okay lah, satu kali tu. The next scene macam konon dia cakap dia elit dialog cakap sepaklah kau berani. Senin ni saya nak sepak dia tahu ni dah akan sepak dia lari laju gila. Tak ada kan? Adalah. Keluar kan? Dia keluar. Ada cakap. Dekat TV macam tak ada. Tengok ada cerita dia takut lah. So kalau dengan Nelly ni bahaya dia sebab dia suka cubit. Kalau kita salah cakap kan dia akan cubit. So berhati-hati. Sebab banyak dah kita cubitan. Saya dah terbaik. Ah, Ni scene naik basikal dekat rumah opah. Mungkin you guys boleh cerita dia macam mana. Sebenarnya kalau korang nampak benda tu macam biasa. Sebenarnya itu first time kita shoot. First scene. Tiba-tiba kena buat scene yang macam dah lama kenal kan. So cabaran dia ialah kita kena make believe. Lepas tu dia dah tahu Nelly dah cerita terlampak besar. Dia lagi lah kayu macam berat macam moyang terangkat. Cuma sebut sikit tayang. Cakap tayang. Tayang. Ada yang request ke? Ada ramai. Ada amat. Benda tu jadi trademark ke? Trademark. Sebenarnya benda tu pun spontan. Ada yang masuk ke feedback celah ketiak ke? Tak sebab banyak dokumen dalam tu. Sebab sekarang CEO dia tak pakai bebek besar lah. Dia buat handphone, buat pendrive je. Cocok lagi. Ada orang cakap yang pelik kenapa lepas Ali dah lepaskan cerai mesti berbaik lagi dengan Damia. Itu kan salah. Betul ke salah? Sebenarnya kalau nak tahu kena tengok isu nanti kalau kita orang dah cerita sekarang. So orang tak jadi surprise. So kenapa Damia ada kat rumah saya? Semua akan terungkai pukul 7 malam nanti. Apa sebenarnya yang terjadi? The real story. Sebenarnya kalau nak diceritakan cerita ni sebenarnya tak cukup 24 episod kan? Sebenarnya sebab dia terlalu padat kan? Terlalu padat dan terlampau banyak karakter. Ramai kami nak marah. Nak dirungkaikan semua tapi insyaAllah kita mampu merungkaikan apa yang jadi sebenarnya. So 24 episod akhir malam ni insyaAllah kan? Terungkailah semua. Soalan lah, ada orang tanyalah. Zaril suka bau rambut Jannah. Adakah itu permintaan pengarah ke ataupun macam mana? Sebenarnya bau. Sebab bau tak boleh nak digambarkan dalam diri. Sebenarnya
mood lah. Situasi waktu tu memerlukan saya bermain dengan body language sekali. Bukan setakat dialog je tapi perlu dengan tonasi suara, jaringan mata, pergerakan tubuh badan lah. Yeah. Hai Cik Ida Salim. Saya cakap hai. Kan? Kena di connect balik. Okay. Ramai ke yang nak bincang dengan kita? Sekolah. Mungkin sebab ramai yang tak chatting dengan kami sebab ramai yang tengah sekolah kan. Mungkin boleh tengok. Kita ada jom buat fan meet, confirm I datang. Ada fan ke? Mestilah ada, gila tak ada. InsyaAllah kalau tak ada halangan, mungkin saya akan berjumpa. Eh Nelly, saya tanya saya je. Belajar soalan lah. Tak ada, cakap saya tu Ariel. Ariel kenapa mata tu menggoda sangat? Kenapa mata tu menggoda sangat? Kenapa mata tu menggoda sangat? Kenapa tu? Oh, banyak ayat sini. Jawab lah kenapa. Menggoda? Eh. Sebenarnya tak menggoda pun. Cik. Ya, ada jawapan. Tapi okay. Kita bersyukurlah dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sekejap, dia cakap sin mana yang susah. Ada tiga soalan dekat dalam ni. Ada ke korang soalan? Tentang dalam ni yang dia buat. Tak lah dia cakap, Ariel, Anneli, scene mana susah nak berlakon? Banyak susah. Sebenarnya scene-scene yang bila kami berdua memerlukan buat romantik-romantik. Dan kami sebagai pelakon hanya menuntut ikut apa yang dah kita dan juga dan kontrak yang telah kita sekarang. Memanglah susah sebab jadi kata, tapi disebabkan kerjasama yang diberikan oleh director, pelakon sendiri. So semua tu nampak jadi dengan smooth dan insyaAllah diterima. Walaupun kadang-kadang di mata penonton mungkin agak berlebihan situ. Tapi cuma itu je kot yang paling lebih. Tak ada lebih-lebih tu. Sebenarnya kalau ada yang kita peluk-peluk tu, ada yang kamera trick je. Ada yang kita nampak macam peluk tapi angle tu sebenarnya kita just ada yang kan body double. Ada yang kain body double. Ada yang tak ingin orang lain apa semua. So nampak kita make believe macam kita betul-betul in love tapi sebenarnya kamera trick sikit. Ada yang kita kadang-kadang bila terlalu berpeluk ke orang setinggi dengan balik saya. Ada peluk lelaki lah sebenarnya. Cuba soal sebab sumpah Ari memang handsome gila. Umur Ari berapa? Nelly umur berapa? Nelly dengan reply dengan tak rasa sebab internet slow. Okay, ramai yang keliru saya. Saya orang ingat saya umur 26. Tetapi saya sebenarnya baru 25 je. Nelly ni yang dah 20 berapa? 19 lah. Lily baru 19. So belakang ni belakang dengan abang-abang lah. Walaupun abang yang kecil pada nanti. Walaupun tak berapa nak besar. Nelly tu waktu macam belakang sepada janah kan, kena macam kena halau rumah tu. Kalau dipegang oleh ayah tu sakit tak? Sebenarnya lepas dah habis baru terasa sengal-sengal dia sebab masa kita berlakon kita tak terasa pun dia macam umban macam pun tak terasa tapi lepas dekat dah rehat sikit dah rasa dia sengal-sengal. Tapi untuk memberi impak yang terbaik kita kena rasa sakit tu sudah kita boleh sampai ke otak kita rasa sakit baru kita boleh react macam natural. Kalau orang sakit macam boleh bayar tak sakit berlakon baru kena nampak macam buat-buat kan. So, tak adalah rasa macam sakit tak rasa. Lengah lah sebab kita niat. Tapi masa syuting tu saya berterima kasih jugalah diorang bagi saya feel, bagi saya rasa untuk dalam scene tu. So tak adalah saya rasa macam udara-udara panjang jangkau. Gila-gila jangkau ni. Boleh jadi pengacara wanita hari ni. Dan lagi? Dia cakap, ada girlfriend tak? Sekarang tengah tunggu Nelly je. Kalau Nelly single, saya akan masuk jalan. Tak ada nanti berat tau. Ariel ringan sangat. Tengoklah badan dia boleh lama-lama sebab tadi dia tolak pun terjatuh. Sebenarnya Ariel sekarang tengah baru nak naikkan badan. Memang yang cakap ramai
RL kurus. Sebenarnya kayak apa tuntutan watak sebelum ini memang memerlukan Arif kena kurus. Jadi sekarang ni selepas habis cerita tu, okay, sekarang ni Arif dah mula work hard. So tengoklah next project. Ni unable to connect, please reload the page. Sekarang ni video boleh ni tak? Video still ni. Dia sini lah. Video still on. Ya sampai jam 10 kan? Arel. Jadi Arel nak pulang ke Singapura. Singapura. Arel trinya saya nak pergi Singapura sebab Arel tak pernah pergi lagi universiti. Okay. Macam tahun sebelum ni setiap bulan puasa Arel akan ke sana. Dan selepas tu Ariel tukar arah tujuan pula pergi Indonesia. And then maybe this year kot. Kalau Ariel pergi ke sana, siapa nak jumpa? Of course, ramai. Ariel, suruh dia reply. Likuan you nak jumpa ke? Ni dia orang cakap, Ariel ni orang Indonesia ke orang apa? Oh, saya, ibu saya berasal daripada memang berturunan Indonesia. Cuma ayah saya je orang. So, kira mix lah Indonesia dengan Malaysia. Kalau mau saya berbicara bahasa Indonesia juga bisa. Boy. Kamu juga bisa kan? Ya, bisa-bisa. Ya, bisa aja. Tak boleh lah, tak nak reply kat sini. Video setiap jalan kan? Jalan-jalan. Apa perancangan Nelly lepas ni? Ada tak job-job Akasia selepas ni? Dia hanya akan berlaku dengan Ariel je. Dia tak nak berlaku ni. Alah. Tak adalah. Tak ada siapa orang Akasia dengan Nelly dah. Sebab Nelly punya Akasia kan dua-dua meletup. Jangan cakap macam tu. Orang meletup sebab Ariel. Astagfirullah. Meletup sebab Amar lah. Ampun. Meletup sebab Amar. Ni Amar ni. Okay. Nelly. Dah nyanyilah lagu masa sok makan tu. Lagu apa ni? Ada orang request Nelly buat Giomi. Ni pun. Dia cakap suara nyanyi lagu masa sok Nelly makan. Lagu apa? Oh, lagu tu. Itu lagu Office. Tapi bukan lagu. Eh, bukan. Yeah, lirik dia macam ni. Lirik dia macam ni. Okay, macam bukannya ni. Aku takut akan kehilangan dirimu. Tapi takut kehilangan cintamu. Memang waktu tu memang bukan untuk Nelly. Tapi selepas tu kan Damia pula langgar dia. Damia ni jahat. Tentu nak sweet tentu lah dia interpret. Macam tu juga Tengku Mami kan. Baru nak FFM ni tentu juga dia nak interpret. Baru nak terkacau dah. Okay. Siapa pelakon idola korang? Lokal ke international? Mana-mana lokal ke national? Saya tak pernah menetapkan siapa pelakon idola saya. Sebab saya pelakon dia kena banyak. Bersetel. Bersetel dan kena tapi mencontohi banyak lah. Jadi kalau tanya saya, pelakon idola saya Adi Zafril. Saya Kukasha. Itu tetap. Dan Pekin Ibrahim. Okay. Ya, Nelly baru berlakon Slot Kasa ni kali ke banyak. Kalau total kan semua daripada Spacu kali keempat lah. Saya tapi kali pertama lama. Saya kali pertama. Dan pertama kali juga diberi peluang untuk melakonkan watak. Bukan watak, drama romedi. Komedi romantik. Okay, ini first time saya punya drama. Saya sebenarnya tak yakin saya boleh buat komedi romantik. Sebab sebelum ni banyak cerita-cerita unsur keagamaan. Sebab Nelly terus saya sign contract. Yon ada ni. Dia tanya macam mana berlaku ke Hollywood? Sama je. Kat Malaysia cuma cuaca di sana agak sejuk. Dan kru untuk orang main lah. Kalau di sana mungkin boleh kira pakai jari satu. Pakai kaki later pun belum tentu boleh kira. Malu tak nak banyak.
Banyak yang soalan. Kepada yang kat luar sana tu, yang tengah chatting kita orang ni, kalau kita orang tak sempat nak reply, kalau punya soalan, minta maaf, minta ampun sebab terlampau laju soalan kat sini. Kami hanya menjawab apa yang terlintas kat timeline. Ada betul ke dah nikah dengan orang sini? Ini soalan ke gosip ni? Ini soalan maut ni. Skip. Benda ni baru keluar kau semua hari ni. Kalau itu jodohnya, saya terimalah. Kalau bukan jodoh, nak buat macam mana? Soal curang lah dengan Nelly. Nelly kan dah ada boy. Layalah ni, apa lah ada ni? Entah boyfriend yang tengah Nelly tengok sekarang ni macam mana? Okay. Boleh suruh dorang kalau nak dapatkan gambar-gambar eksklusif Diana, boleh download dekat live chat sekarang. Okay, kalau korang nak dapat gambar eksklusif kita orang untuk cerita Diana, korang boleh download dekat live chat sekarang. Macam mana download? Dekat ruangan chat box. Dekat ruangan chat box tu boleh download, korang download gambar kita orang. Dan tukar wallpaper malam ni juga. Sekarang juga tukar wallpaper. Lepas tu make sure kita start training kan sekarang. Macam tag terus cerita Diana. Cerita Diana. Sampai. Mungkin dengan sampai bantuan korang, cerita ini dah lagi lah. Betul-betul. Okay. Nanti Nelly jangan dimantak kalau dah. Oh, statement je ni. Okay. Lagi soalan? Ada orang menggelarkan ni guys. Jana and Zaril is Janaril. Janaril. Sedap nama tu. Brangelina sangat. Oh, Janaril. Jana stand for kalau kalau reality, Nelly Ril lah. Really? Sedap nama tu, Janaril. Sedap nama Janaril. Orang, mungkin korang boleh hantar kot. Lepas ni kat 2-3, kita gantikan kita orang balik. Hantar pribadi Messi ataupun TV. Kalau nak tengok gandingan kami semula. Minta maaf kalau tak dapat nak jawab soalan. Bila datang Johor? Saya memang berasal daripada Johor. So biasanya saya akan balik waktu raya je. Soalan lagi? Macam yang sama je. Ada tu annoying tak macam cerita? Mana ada soalan tu? Ni, Aris, Deli. Ada tu annoying tak macam nak cerita in real life? So maknanya, korang tengoklah sekarang annoying tak? Kalau rasanya annoying lah tu. Annoying tu dari sisi macam mana? Dari sisi cara bercakap ke, cara time sama ke? Maksudnya dalam cerita tu nampak dia suka kacau kan. Tapi real life, dia ni seorang yang sangat boleh katakan serius juga lah. Nampak je bila on camera je, wah, bila off je, serius. Dia jaga eksklusiviti dia. Selain berlakon, juga sebab modeling ke macam selain itu, mana yang puas hati berlakon tu? Sebenarnya untuk kepuasan, lakonan lah. Baik kepuasan. Sebab dalam lakonan ni lah kita boleh jadi siapa-siapa. Kita boleh jadi orang kaya, kita boleh jadi orang miskin, kita boleh jadi orang cacat. Boleh, kita jadi askar, kita boleh jadi macam-macam. Pilot tak pilot. Dan semua itu secara tak langsung dapat ilmu. Kita sendiri dapat ilmu. Sebagai pelakon dapat ilmu. Dapat rasa jadi diorang. Ilmu itu datang hasil kajian-kajian lah watak tu. Buat skrip tu. Sebagai Jana, rasa annoying tak dengan watak Balkis? Bila saya, masa kita shooting tu, kita tengok, ya Allah garang dia ni macam kakak tiri sangat kan. Macam kakak-kakak tiri Stingdun kan. Tapi sebenarnya bila tengok real life, bila kita real life memang real macam real yang baik lah. Real life baik sangat. Lepas tu watak tu memang kalau tengok karakter orang akan menyampah. Which is dia bawa watak tu dengan sempurna lah. Sebab orang boleh sakit hati, orang boleh geram. Real life berbeza dengan watak dia dalam tu. Boleh bayangkan ke kalau bukan Fadilah Mansur yang jadi ibu? Sebab dia kan bagus. So what do you think of her? She's very good lah. Bukanlah saya tak boleh bayang kau lain, tapi aura ini sendiri untuk membawa watak sebagai ibu tu memang dah orang kata, itu orang kata dia punya natural. Makanan lah natural dia sebab
dia punya nangis, cara dia belai kita, cara dia diri berdialog pun kita rasa. Saya pun tak cakap dekat baik orang lain, tapi saya rasa dia the perfect one lah untuk jadi ibu. Perasaan sebenar tarik Sufian. Cinta dalam diam. Sufian awesome. Dia terkelakar. Dia terkelakar. Dia sebenarnya dia tu psycho. Dengan kat kampung macam macam tiga suku sikit. Bila dalam KL dia sebenarnya orang yang macam tu kan. So, dia pandai main karakter. Dia pandai cari apa nak karakter nak bagi orang. Bukan sakit hati dengan cara dia tapi cara lakonan dia beza. Patah beza. Nah, jangan lupa dapatkan sambal belacan dia. Kan? So kakis lah. Sufian dia jual sama belacan kan? Ya Allah. Saja tolong promo. Dekat set pernah mengalami benda-benda tak best tak? Tak best macam mana? Gangguan syuting? Ataupun... Mungkin waktu lah, sama pun lah. Ingat tak scene yang macam ada hantu tu? Oh. Itu... Yang you yang takutkan dia. Itu scene tu sebenarnya kita sebenarnya banyak yang mungkin kita berlakon bulan puasa. Ada macam scene-scene yang tak ditunjukkan. Macam semalam banyak scene yang tak ditunjukkan. Mungkin sebabkan duration yang terlampau panjang. Mereka terpaksa skip. Editing. Tapi saya tak salahkan editing. Sebabkan mungkin dari situ terlampau panjang. Tu yang nampak situ tu terlampau pergi dia terlampau cepat. Betul. Skip. Kejap dah 3 bulan eh. Padahal macam baru semalam dia kehilangan Jana tapi sebenarnya kau ikutkan dah seminggu. Terpaksa skip. Kita tak banyak episod, tak banyak ulas lagi. So dia terpaksa. Tu yang kadang-kadang nampak terlampau fast situ tu pergi. You guys stay sport? Ayah suka tak? Tengok badan lah. Ayah tu? Bowling. So kalau badan dekat sini, maknanya main apa? Main bowling? Swimming. Apa? Tak sport lah. Saya main badminton. Badminton baru start lah. Badminton, lepas tu laser tag. Laser tag sport tu? Sport juga lari kan? BB gun tu. Saya main zero lawan tikus ni. Dengar main ting-ting. Dia orang komen macam Nelly dalam perjalanan ni sometimes macam kurus sikit, orang macam tambah berisi. Sebabnya cerita tu Nelly memang Nelly macam big frame tau. Baru tak ada kali macam big frame lah kan. So rangka besar. So bila masuk TV nampak lagi extended masa tu pun kadang-kadang syuting tak daya pun. Betul kadang-kadang syuting tu cerita bapa buka puasa. So tengah bloated kan. So nampak lah cerita tu macam gebak je kan. Tapi memang aku sebenarnya. Tapi itulah kayuan dia. Kan? Hari ni si tak kalah. Sikit je. Cik, ada komen semalam yang masa scene Janah makan masakan ibu tu macam berusaha tak macam teringat nak makan. Lepas ni panggil lah dia buat progres makan-makan pula. Macam dah bagi hint je. Takdelah. Ganti pengecara. Tapi Nelly memang suka. Kalau si makan, Nelly memang suka sebab kita boleh makan. Makan. Suka air asia kemas. Tengku Mami, Damia, mana yang korang benci? Siapa? Tengku Mami dengan Damia, mana yang korang benci? Saya tidak membenci Mami saya. Saya sebagai anak hormat dia. Tapi benci dia bukan, dia tak terlampau menunjuk sangat benci dia. Tapi sebabkan dia terlampau sayang kat isteri dia. Dia macam protect isteri dia lah. Protect isteri juga, tapi dalam masa yang sama dia kena jaga hati Mami dia juga. So dia kena jaga dua hati wanita dalam masa yang sama. Macam Jana pula dia tak ada membenci mana-mana pihak. Cuma sebabkan dia kalau boleh nak dapatlah mami tu sayang dia, terima dia. So dia akan cuba cari upaya untuk kalau betul lah mami tu kalau dia dapat kahwin dengan Damia, untuk dia dapat terima Jana, dia sanggup untuk dapatkan sayang tu. Dan cara dia tu mungkin salah langkah untuk tinggal. Tapi itu sebenarnya cara yang baik juga untuk dia berapatkan Izaril dan juga Tengku Mami. Kira mulianya hari Janah tu. Sebab dalam cerita ni pun dah digambarkan Janah ni
terlampau banyak cabaran, dugaan. Dan dia sebenarnya entah ahli dah dengan ujian-ujian seperti itu kan. Kita dah macam iya, dah macam okay, kena lagi dugaan, kena lagi. You guys kan tahu yang title dia berubah kan? Mana you guys prefer? Sugar tanpa bidadari ke? Atau cinta janan? Sebenarnya cinta janan real. Dah lekat pula eh? Cinta janan real lah tadi. Ha. Sebenarnya cinta janan real. Tak, actually. Kalau tak you propose apa? Ada kan cinta macam ada propose. Juga beberapa cadangan yang saya bagi. Cinta syurgawi katanya. Kan tapi you? Dua-dua ada keistimewaan masing-masing. Sugar. Mungkin kalau sugar tanpa bidadari mungkin orang terlampau terlalu mengharapkan jannah tu, watak jannah tu terlalu tinggi sebab kira-kira satu banding dengan bidadari. And honestly Nelly rasa cinta jannah tu lagi dekat sebab kira lagi macam bukanlah saya nak up ke tiga tiga tak, tapi sebab cinta jannah tu tak serius. Jadi sebenarnya cinta jannah tu dia boleh shortkan dia punya tajuk tu, kita rasa dekat sikit tak macam tak cinta apa? Surga tanpa bidadari. Panjang kan? Cinta apa? Cinta jannah. Jadi pun surga tanpa bidadari tu menggambarkan macam cinta ni sedih sangat. Terlalu heavy, nampak macam heavy sangat kan? Cinta jannah tu tiba-tiba kita jadi macam cinta yang best. Ramai orang keliru tajuk cinta jannah, orang ingat cinta islami. Sebabkan nama jannah tu kan? Surga bermakna surga. Ramai yang orang confuse. Oh, ni mesti cerita pasal surga. Seorang yang berketuduh apa semua. Tapi sebenarnya jannah itu nama dia. Karakter watak saja. Janganlah terlalu kata fikir cerita jannah tu. Jannah tu cerita surga. Cerita nama watak je. Kalau contoh nama dia Imah. Cinta Imah. Cinta Imah. Kan? Okay, jeez. Watak jannah tu suka sangat pakai baju kurung. Macam mana tu? Dia suka. Dia suka. Sebenarnya lagi senang kan baju kurung? Dia suka. Mana baju yang kita kena. Arif, ni soalan untuk diri Arif. Arif sebagai husband dia. Arif kena jawab. Ya. Okay. Sukalah pakai tu sebab senang. Sebab tu satu lagi. Automatik kalau siapa-siapa pakai baju kurung nampak lembut kan? Kan lagi dekat dengan bingung Melayu kan? Lagi. Saya dapat terapkan lah, tak ada. Ada juga dia tak pakai baju kurung. Tapi kat segat rumah lah. Tapi mesti semua baju kurung. Dan itu membuatkan dia kalau kata ini tak kena kurung. Baju Alir sendiri ke macam mana? Styling dia lah. Saya sebenarnya sebelum cerita ni start, saya spend banyak juga lah untuk beli sebab saya tak nak baju yang dah lama dah pakai untuk drama-drama yang sebelum tu. Jadi sebagai watak ni sebab drama kan, so you kena spend banyak lah duit untuk beli baju. Masuk spek mata hitam lah. Spek mata hitam tu. Tapi puas lah, puas. Puas sebab berbaloi. Kita nampak perubahan tu sendiri kan. Macam Nelly, baju kurung senanglah. Sebab dia punya RM50 je. Tak, baju. Ayuh. Baju mak dia pakai kan. Kamari mak dia. Tapi pun dia watak pun watak kampung ke watak orang kaya. So memang baju pun diperipit lah. Tak ada masalah lah. Ari lain orang kaya. So CEO. Tapi kadang-kadang bila dia repeat tak nampak banyak perubahan kan. Sebab baju tu. Sebab baju kurung kan. So kadang-kadang pun. Orang berfikir pun kan baju kurung. Cuma waktu malam dia Nelly akan berubah. Dia akan pakai legging. Mana legging? Sekarang 19 tahun. So kalau realize boleh bawa BMW ke tak boleh? Tak ada driving license ke belum? Oh tak ada lagi. Kan ada scene tu. Tak scene tu. Oh sebenarnya Nelly dia berdrive. Boleh tapi saya tak ada lesen. So untuk cuti lepas lah sikit-sikit. Setakat berjalan tu orang jaga-jaga kan. Tapi kalau realize tu saya takut juga lah. Walaupun orang ini ada lesen pun buat kecoh gila lah anak aku. Ada lagi soalan? Saya dah tak ada orang nak soalan. Ini lawa. Bila Ariel memainkan watak dekat swimming pool tu. Oh, okay. Macam terasa. Sebenarnya scene tu sebenarnya selepas seminggu saya kehilangan dia. Tapi orang ingat baru semalam hilang, hari ni dah mata dah bengkak. Sebenarnya ada momen-momen saya pergi cari dia, saya merajuk dengan ibu saya. Saya macam
patah hati. Frust lah, patah hati. Tak lemah semangat. Tapi sebabkan mungkin tak dapat tadi tunjukkan cincin tu. Orang nampak saya tak cari dia and then terus kahwin dengan Damia. Sebenarnya saya berkahwin dengan Damia itu sebabkan tak sebenarnya tiba-tiba bagi kita main imaginasi. Ariel sebenarnya mestilah akan cari tapi dia kotkatkan benda tu macam kita sendirilah. Dan saya kahwin dengan Damia sebabkan nak menunjukkan hati mami dia. Sebab waktu tu pun cari jana memang tak jumpa dah. Sebab saya pun tak tahu kampung dia kat mana. Ada request for tell movie. Tell movie tu sikit. Kesinambungan. Jangan tanya kami, tanya dekat T3. Dekat T3 ini T3. Tell movie please. Teruskan download tu. Okay, siapa nak download gambar kami yang tak dapat, mungkin tak ada dekat internet kan? So, belum ni? Boleh lah ambil dekat. Korang download dekat live chat sekarang. Lepas tu, lagi berapa jam je. Episod akhir. Lagi berapa jam je, tapi saya lepas tu tak ikut orang. Okay, kita boleh countdown. 5 jam lah. Lagi 5 jam. 5 jam. The countdown. Hello. Tolong naikkan rating cerita. Kalau ingin lihat kami lagi sebab sini. Ada soalan lagi? Bila nak solat tu? Ada orang suruh mainkan satu babak. Kami dah tak ingat lah scene sebab tak lama kan? Dah dekat 2 bulan. Kalau tengok balik bulan. Oi, kau ke dia ni? Buat homework namanya. Nanti dia yang crash kan? Tak ada tadi dia betul. Mana? Lebih dekat sikit. Tu kena berdiri je dah langsung. Ada. Ya, okey. Kalau nak. Yang paper. Dia kat paper. Ha, paper. Paper tu yang you interview. Dia tak, kita si panggil dia lah. Okey lah. Ha, boleh. Si manja. Apa panggil dia? Tanya. Tak ada, tak tahu eh, tak tahu abang. Dia macam nervous saja. Ha? Tunggu buat kerja. Ayuh, dia buat kerja. Okay, ready? Cakap lah, action. Action. Layak. Bukan yang tu lah. Mana ni? Ni yang list. Okay, tengah menaik pula. Contoh tengah menaik. Laku ni. Nah, itu je lah. Itu je lah. Sebenarnya kami pun malu. Kami pun malu. Sebenarnya saya susah dah maju. Siapa setuju Nelly cantik hari ni? Cakap yes. Nak tengok berapa banyak. Hari ni belum lampau tu enak. Dia dah blushing. Apa tak blushing kena macam tu. Ui, ramai yang cakap yes. Apa lagi saya? Ui, dah inggis. Lepas ni berlaku cerita. Berlaku cerita ni kan? Ah, boleh. Sudah? Lepas ni berlaku cerita apa? Saya untuk perancangan mungkin akan berlakon filem. Tapi semua tu masih dalam perancangan. Saya tak suka nak war-warkan khusus lagi benda tu belum. Ada orang tanya betul ke Ariel baca Quran masa baca kitab masa konon-konon tengah dekkan kita jana sembahyang. Sana ni pun impressed dan sangat terkejut sebab dia baca dengan betul dan tanpa dia dah hafal lah benda tu. So satu bonus yang ada untuk jadi suami Fali. Amin. Ada soalan ke tu? Tak, ni dia tanya. Okey. Baik eh? Ni okay hari. So sweet. Kak Yama tanya. Apa ciri-ciri wanita idaman? Saya suka dia bekerja dengan T3. Dia kerja di bahagian PR. Dan dia saya dan dia saling follow and follow dalam Instagram. Yeah. Sila hadapan kamera. Atau nama manja dia Mau.
Kali kat gua dengar memang. Atau nama manja dia Moms. mana ni? Tak hilang tak? Dia berasi. Siti ujung nyawa, Nelly rap. Kau nyanyikan lagu. Nyanyi dia ni ke? Suara. Kak tengah sakit, so tak ada rap. Kalau lagu rap boleh, kalau menyanyi tak ada. Lagu sama? Tak tahu. Nelly actually dia suka Burda. Dah kita selamat. Bukannya aku takut akan kehilangan. Dia orang suruh azan macam dalam cerita-cerita Jana. Sin azan tu belum keluar lagi lah. Ni siapa yang tanya ni? Mesti orang-orang dalam ni yang dah tengok ni. Nelly dah tanya. Oh ya? Yeah. Suara tengah tak sedap ni nanti. Tak best pula. Eh nak air? Boleh? Sebab batuk kan? Sebab you yang tanya, I tanya you pula. Pemula kita orang memang takut sebab Nelly takut tak dapat chemistry untuk Nelly dengan Ariel sebab takut macam orang rasa Ariel dengan wanita-wanita macam petik macam Wawan Zainal kecil-kecil. Nelly pula dapat sekali size yang besar kan. Besar ke? Nelly takut orang rasa tak nampak serasi kan. Memang Nelly risau tapi alhamdulillah diorang semua boleh terima dan walaupun nampaknya lagi besar dari dia tapi scene-scene yang comel tu boleh cover up benda-benda yang benda-benda yang tempelan. Yang remeh. Okeylah. Kita orang mana buat sama masa ni kalau tak tayang kita orang duduk risau-risau je. Awak nak saya nyanyi lagu apa? Awak macam potong kan cakap. Oh, sorry. Okey, hari nyanyi lagu. Komen lah. Boleh. Sorry kalau kita orang tak tayang sebab. Cepat sangat. Sebab soalan terlampau banyak dan kami pun dah lama tak pegang laptop. Ini terlalu panas. Ada Ahmad Rashraf dengan ada Zafir. Mana lagi kasi Zafir? Janganlah tanya macam tu. Dulu ada kes dengan orang sendiri lah macam Ariel. Tapi of course Nelly akan cakap Ahmad lah. Sebab itu still ujung nyawa dia. Nyawa cerita jalan saya. Maknanya cerita jalan lagi lah tinggi kan? Ah, surat disini kan? Okay. Okay. Untuk adik-adik yang akan menjalani ujian BMR akan datang, saya doakan semoga terbaik. Jangan nervous. Banyakkan solat hajat, banyakkan berdoa. Cuma make sure last minute tu kalau boleh jangan lalu study hard because last minute tu boleh buat otak kita macam keliru, confused dengan apa kita belajar sama ni. So kalau boleh, few days before nak start exam tu, rehatkan minda, rehatkan fizikal apa semua. Mungkin waktu yang paling sesuai untuk korang mengasingkan diri dengan kawan-kawan yang lain dan tumpukan kepada pelajaran sendiri. Apa yang belajar tu tak keluar dan kita dah prepare untuk jawab exam. Dan jangan berama. Jangan berama. Renung-renungkan. Tinggal lagi 1 minit. Okay korang, sorry kalau tak dapat jawab semua soalan-soalan korang. Kita dah cuba yang terbaik. Tapi connection pun sebab ramai dia hang sikit. Tapi kita appreciate sangat korang sanggup chat dengan kita orang. Minta beribu ampun kalau tak sempat nak reply. Okay, sebab teman tengah sama sejam. Dan nanti dah jadi tim kita orang kira Instagram. Ah. Ah. So, nanti, dulu. Sekarang. Okay.
So nanti jangan lupa hashtag Cinta Jana untuk Instagram, untuk Twitter dan untuk Facebook sekali. Dan kalau boleh tag korang lah, sudah boleh repost ke apa ke. So that malam ni kita buat training untuk Cinta Jana. Yeay. Kalau siapa-siapa yang tak pernah nampak Cik Jerry, boleh follow dia dekat Ariel Zafir, A-E-R-I-L, Z-E-F-R-E-L. Kalau Instagram, Ariel_Zafir. Dan kalau boleh, hashtag 33 sekali or tweet 33 sekali so that kita orang boleh retweet dan 33 boleh retweet sekali. Dan semua satu mesej boleh retweet dan tonton pun boleh retweet. Tonton juga. Tonton pun boleh retweet, tonton pun. Kalau korang review, kita tengoklah tonton lagi. Lepas tu, tengok tonton. Itu je. Tadi kata nak cakap sesuatu yang bermadah. Jangan lupa tengok cerita kita orang malam ni episod akhir. Jangan nak terlompos. Dia malu pula saya tengok dia. Okey. Habis dah seminit dah. Cik Mak pun. Dah tak boleh ke? Dah tak boleh hari. Cepat dah seminit. Okey, lagi seminit. Alright, so thank you sebab syuting kita orang. Jangan lupa tengok episod akhir malam ni. Okey? Okey. Okay, dah sambung. Okay, jangan lupa sayang kami. Bye. Tayang. Nama Giyomi kan tadi? Nanti ke lagu tu. Apa lagu tu? Giyomi. Giyomi. Okay. Okay lah. Okay, surat. Assalamualaikum. Kasih semua. Macam mana? Panas nak interview?